Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Dartea. Jangan lupa, sebelum menyaksikan video saya, tolong subscribe-nya dan like-nya. Oke, kali ini saya akan memberikan ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menghitung perkalian dengan cepat. Seperti ini, 1 kali 1 sama dengan 2, gampang. Tapi bukan itu. Kali ini saya akan memberikan cara mengkalikan dengan cara rumus dengan jari. Ini jari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke guys, mulai. Seumpama kita kalikan 6 dikali 7 berapa? 6 kali 7 berapa? 7. 6 kali 7 berapa? Coba. Udah. Sekarang kita hitung dengan rumus cepat. Oke. Rumusnya ini kan 5, 5. Kalau 6, simbolnya dengan tekuk 1. Guys, jangan lupa. Kalau 6, tekuk 1. Kalau 7, tekuk 2. Kalau 8, tekuk 3. Kalau 9, dilipat 4. Nah, gitu. 6, 7, 8, 9. Tadi kan kita akan mencari hasil dari 6 kali 7. Caranya begini, guys. Caranya 6 berarti dilipat 1. Kalau 7 lipat 2. Nah, kalau yang dilipat ini ditambah. Sedangkan yang berdiri ini dikali. Kita akan menemukan hasil dari perkalian 6 kali 7. Oke, kita buktikan. 6 dikali 7. Berarti ini ditambah, berarti di betul 3 ya. Kalau ini 4 kali 3 berarti 12, berarti 30 ditambah 12 berarti 42. Oke guys, berarti hasil dari perkalian 6 kali 7 sama dengan 42. 42 ini 100%, ini betul guys, tidak akan melenceng. Buktikan di kalkulator. Sekarang kita ganti dengan 9 kali 9. Ini 9 kali 9. 9 nya ini jelek nih. Perutnya gedut. 9 nya gini. 9 kali 9 sama dengan. Nah, kita cari lagi guys dengan rumus cari. Ini cepat sekali guys. Sebab udah mengerti simbol-simbolnya. Namanya 9 berarti dilipat 4. 9 lagi tekuk 4. Berarti ini 4 yang dilipat itu ditambah, kalau yang berdiri dikali. 4 tambah 4 berarti berapa? Benar, 8. Kalau 1 dikali 1, 1. Berarti hasil dari 9 kali 9 berarti 8. 1, iya. 8, 1. Itu guys, 8, 1. Ini 100% betul guys. Jangan salah, ini 100% benar. Oke. Seumpama 7 dikali kali berapa? Kali 8 sama dengan 7 kali 8 berapa, guys? 7 kali 8 berapa? Oh iya, benar. Tapi kita rumus dengan cari lagi. 7 berarti dilipat 2, 8 dilipat 3. Yang lipatan ini ditambah. Berarti 3 ditambah 2, 5. Yang berdiri dikali, 3 kali 2 berarti 6. Berarti hasil dari 7 kali 8 adalah 5, 6. Oke guys, 5, 6. Ini 5, 6. Dan seterusnya guys. Yang perlu diingat adalah simbolnya guys. Simbolnya ini
Kita ingetin lagi. Simbolnya 6. 7, ini 7 lipat 2. 8 lipat 3, 9 lipat 4. Nah, ulangi lagi guys biar tahu, biar ingat. Apa? Diteliti guys. Seumpama 6 kali 6 berarti dilipat ini 6, yang satunya 6 dikali 6. Yang dilipat ini ditambah berarti 2. Iya, ditambah 2. Yang atasnya yang berdiri ini dikali, berarti ini 1, 2, 3, 4 sama 4 kali 4 berarti 16. Berarti 20 tambah 16 berarti 3, 6. Terus klik guys. Oke guys, kalau belum paham tulis di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya di sini, di bawah ini, tuh yang warna merah. Oke guys, jangan lupa kalau sudah subscribe, tekan juga gambar loncengnya biar update terus video dari saya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jumpa lagi video selanjutnya. Kalau Anda suka dengan video ini, mohon like dan komen dan subscribe-nya. Oke guys, saya ulangi sekali lagi. Ini simbol 6, simbol 7, simbol 8, simbol 9. Semua 9 kali 9 berarti tekuk 4. 4 ditambah 8, ini dikali 1-1 berarti 8-1. Guys, cepat guys ngitung secara itu. Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau belum paham, komen di bawah ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.